Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kembali kita bisa berjumpa di majlis rutinan ini. Semoga terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang kita lakukan di tempat ini malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Semoga dosa kita yang baru saja kita lakukan ataupun yang kemarin kita lakukan, semoga semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah taala. Dan harapan kita, semoga majlis ini menjadi salah satu penyebab kita akan meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tujuan limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, wa akhina Abdullah wal Muhammad abna Al-Habib Faisal bin Ali Al-Hamid, wal Habib Muhsin Ba'bud, wal Habib Mustafa Al-Hamid, dan para habaib yang hadir di tempat ini beserta para guru-guru yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati rasul, dan semoga apa yang menjadi niatan daripada guru-guru kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal amin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk ada di bulan Safar, Safar khair, atau masuk di dalam bulan Dzafar. Dan insyaallah ini pintu untuk kita masuk kepada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu adalah nikmat Islam. Sebagaimana dikatakan, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita agama Islam. Dan seandainya pun kita tidak punya nikmat yang lain kecuali nikmat agama ini, maka cukup nikmat inilah yang akan membawa kita kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Walidalik tugas kita hanya satu, menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita yang sudah diberikan oleh Allah secara gratis. Kita jaga bagaimana caranya Islam dan iman ini tidak hilang dari hati kita, karena itu satu-satunya modal untuk kita bisa menghadapi mati dalam keadaan khusnul khatimah, dan menghadapi kubur kita dan harapan kita berubah menjadi raudhatul jannah, dan harapannya sampai perjumpaan dengan Allah kita akan dijadikan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bagi orang yang beriman memiliki keyakinan bahwa qada dan qadar yang sudah menjadi ketetapan Allah, khairuhu wa syarruhu minallah, baik yang itu adalah baik maupun ketetapan Allah yang berupa kejadian yang buruk, itu semua datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jelek bagi kita, tapi tidak pernah jelek bagi Allah, karena Allah adalah Dzat Arhamur Rahimin, adalah Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka segala yang telah ditetapkan Allah kepada kita, maka itu pasti yang terbaik bagi kita.
Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jamil la yaf'al illa jamilan. Allah dat yang maha bagus, dan Allah tidak akan menentukan kecuali sesuatu itu bagus buat kita semuanya. Hanya saja kita saja yang tidak tahu dengan rahasia Allah yang Allah simpan pada setiap kejadian yang kita alami. Hikmatun balighatun fama tubghi nudur, kata Allah dalam Al-Quran. Setiap kejadian yang kita alami itu pasti ada hikmah balighah yang sudah ada setiap kejadian yang kita alami. Karena itulah keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak ada bayang istilah bulan apes, hari apes, seperti yang ada di bulan Sofar kata orang-orang. Tapi kita tidak menyebutnya Sofar, tapi kita menyebutkan Sofahul Khair, atau kita mengatakan bulan ini dengan bulan Dhofar, bulan keberuntungan. Tidak ada hari apes, hari bala, hari musibah, tidak ada. Tidak boleh kita berkeyakinan itu semua. Tak kita punya keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan isyarah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, yang bagi lil abdi an yara haqiqata kulli syai' annahu muttasil bi rabbi kulli syai'. Hendaknya seorang hamba itu menyaksikan segala sesuatu yang ada di hadapannya itu hakikatnya adalah berhubungan dengan Tuhan segala sesuatu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada Pak istilah Rebu terlahir bulan ini dikatakan bulan apes, itu tidak ada. Hari itu hari bala, tidak ada. Karena kita punya keyakinan bahwa kesemuanya itu tidak akan terjadi apapun pada hari tersebut atau hari-hari kita, kecuali itu merupakan keputusan yang sudah ditetapkan dari Allah. Dan kita berhusnudzon, apapun keputusan yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik bagi kita. Hanya kita sebagai hamba yang tidak tahu apa rahasia yang sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ali karamallahu wajha, menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau juga sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah murid alumni terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, anna madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu. Kalau kepingin tahu kotanya ilmu, masuk maka masuk, fatul buyuta min abwabiha. Kalau memasuk dalam satu rumah, dalam satu kota, lewat pintunya. Dan pintunya adalah Ali karamallahu wajha. Wa man arada ilma falyati babaha. Siapa orang yang ingin mengambil ilmuku, kata Nabi Muhammad, harus melalui pintunya, yaitu Ali karamallahu wajha. Al-Imam Ali karamallahu wajha. Ketika beliau ditanya, ya Imam, bagaimanakah takdir, keputusan Allah dan seterusnya, beliau mengatakan wa bakhrul muqitu fala talitsu wa tariqun mudlimun fala taslukhu huwa syirullah qad khufiya ala ibadihi fala tuhsi. Kata Imam Ali karamallahu wajha, lembaran takdir, kehidupan kita, nasib kita ke depan itu tidak ada yang tahu. Karena itu kata beliau, bagaikan lautan yang begitu dalam, yang begitu lebar, samudra yang tidak bertepi, jangan coba-coba kau masuk ke dalamnya, maka kau akan tenggelam selama-lamanya. Dan kehidupan kita ke depan, suratan takdir kita ke depan, kata beliau, itu bagaikan jalan yang gelap gulita, jangan coba kau masuk ke dalamnya, maka kau tidak akan pernah kembali, karena kau tidak akan pernah dapat jalan keluar dari itu semua. Huwa sirullah qad khufiya ala ibadih, itu adalah rahasia Allah yang memang Allah sembunyikan kepada hambanya. Memang sudah menjadi rahasia Allah. Falatuhsi, jangan coba kau bongkar-bongkar, jangan kau coba bicarakan, jangan-jangan coba kita berpikir atau apalagi menentukan, karena semua itu had mutlak daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak ada istilah hari apes, hari ciloko, itu tidak ada. Walidalik dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, la adwa wala tiara wala hamma wala safar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang istilahnya penyakit menular, tidak ada yang istilahnya itu wabah, tidak ada yang istilahnya burung kesialan. Hama itu burung, katanya orang Arab itu kalau ada burung itu berarti mau ada apes di sana. Tidak ada, dan tidak ada istilah daripada Sofar yang bisa menyebabkan celaka pada bulan itu. Kata Rasulullah,
la sofar, tidak ada ketakutan-ketakutan sofar, apalagi di Rebu akhir bulan sofar, itu hanya ketakutan-ketakutan yang dimiliki hatinya orang yang tidak punya iman kepada Allah. Tak boleh, kata Nabi Muhammad, tidak ada. Kalau sudah memang orang sakit sampai dibuat sakit, ya sakit. Walaupun tidak ada apa-apa sampai dibuat sakit, ya sakit. Itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah memang kerjaan kita dibuat jatuh, ya jatuh. Kalau waktunya kita ditipu orang, ya ditipu. Kalau sudah datangnya kita keberuntungan, ya keberuntungan. Baik yang bungkusnya jelek ataupun baik, kalau memang itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pasti yang terbaik, kata kita, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita saja, Pak, ya, yang tidak paham. Jangan bilang kalau bulan ini bulan tidak enak, bulan macam-macam, tidak ada. Nabi Muhammad saja kawin di bulan ini. Kanjeng Nabi tanggal 25 besok ini, 25 Dzulfar, Kanjeng Nabi kawin sama Siti Khadijah. Kalau memang hari itu bukan hari baik, tidak mungkin Kanjeng Nabi kawin di bulan itu. Bahkan dari perkawinan ini keluar wanita yang akan menjadi pemimpin seluruh alam semesta, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau memang bulan ini bulan tidak baik, tidak mungkin Allah akan mentakdir ke Nabi Muhammad kawin di bulan seperti ini. Menunjukkan tidak ada. Makanya para salaf ini, kita daripada Sada Bani Alawi, ketika datang hari yang justru orang itu takut, kita memberanikan diri. Yang justru sama orang itu mengurung diri di rumah, kita memberanikan diri keluar. Yang orang takut-takutan, kita bersikap tenang. Karena kita tahu keputusan dan kebaikan semua datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba was-was. Itu penyakit itu. Itu kurangnya iman dalam hati, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana sikap kita supaya menghalangi itu, Habib, daripada keburukan yang Allah tetapkan kepada kita supaya berubah menjadi kebaikan. Kita mohon, hanya yang bisa merubah takdir kita, nasib kita menjadi baik, keputusan Allah diperingan kepada kita, itu hanya doa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali doa yang kita minta kepada Allah. Karena yang bisa menggerakkan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita memperbanyak doa supaya melindungi diri kita daripada segala permasalahan, yaitu adalah bersedekah. Karena orang yang bersedekah, dia akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bakkiru fis shadaqah fa innal balaa la yatakhatta bis shadaqah." Kata Nabi Muhammad, perpagi-pagi kalau sedekah, setiap hari, setiap pagi sedekah. Kenapa? Karena sedekah yang dikeluarkan, bala tidak akan pernah melangkai daripada shadaqah yang kita keluarkan pada hari itu. Artinya, orang yang bersedekah pada hari tersebut, maka dia dan keluarganya akan diberikan penjagaan dari hal yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara seperti itu, Pak. Dan cara yang ketiga, jangan bermaksiat. Karena rizki, keberuntungan itu akan dihilangkan oleh Taala karena sebab dosa yang kita lakukan. Sebagai bentuk peringatan kepada kita semuanya, innallaha la yuhramu ala abdi mirizqihi bidambin yusibu. Allah akan mengharamkan kenikmatan rizki tumaknina, rizki sakinah mawaddah rahmah dalam keluarga, rizki keberkahan dalam uang yang kita miliki, rizki ketenangan kita dalam bermasyarakat, dalam bekerja. Semuanya itu, semuanya bukan karena keputusan Allah Ta'ala, ya karena dosa kita. Akhirnya Allah berikan itu semua cobaan sebagai penyadar kepada kita semua agar kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik al-Imam Ali karamallahu wajha, beliau ketika ditanya perihal yang berkaitan dengan akhir rubuk, rebu terakhir, jarwong Jawa itu rebu paran, rebu pungkasan. Ketika ditanya, Imam bagaimana itu, Imam? Apa kata Imam Ali Rabbullah Wajah? Lah, tidak ada hari beruntung, hari sial itu tidak ada. Lalu beliau mengatakan, kulla yawmin la na'sillaha ta'ala fi fahuwa lana'id. Setiap hari yang pada hari itu saya tidak maksiat, itu lebaran. Itu hari keberuntungan bagi kamu. Dan hari di mana kita bermaksiat, itu balak sesungguhnya. Karena balak itu bukan cuma balak-balak angin, udan, maringono macam-macam, bukan. Tapi balak hakikat, yaitu adalah kita saat kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balak ini akan ngefek, Pak, sampai dikubur, akan ngefek sampai di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat tidak pernah takut dengan apa-apa kecuali satu hal, sama dosa. Karena mereka tahu hanya dosalah yang bisa memisahkan mereka dari rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga diri kita, jangan maksiat, perbanyak kita doa sama Allah Ta'ala,
kemudian perbanyak kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya keberuntungan, kebaikan, keberkahan akan diberikan kepada kita sebagaimana ini catatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan paham oleh Ta'ala. Jadi jangan ngomong. Terus ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kita punya perasaan tidak enak, ada was-was di hati, ada ketakutan-ketakutan, prediksi masa depan dan seterusnya, ada kekhawatiran, apa dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang kamu merasa seperti itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakul, katakan, kalau kamu merasa ada hal yang tidak enak, khawatir sesuatu, katakan, bacalah doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la khawla wa la quwata illa bika. Dikatakan, Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak akan datang kebaikan kepada saya kecuali dari Engkau, ya Allah. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidak bisa menangkal bala, musibah, kesialan dan lain-lain illa anta, kecuali anta ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali untukmu ya Allah, hanya kecuali hanya darimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati ini akan diberikan mantap, Pak. Tidak ada was-was di hati, tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Karena itulah sifat orang yang mukmin, sebagaimana rukun Islam kita yang keenam, kita punya keyakinan tidak datang hal yang baik maupun hal yang buruk kecuali datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin buruk bagi kita, tapi tidak bagi Allah. Wa asa an takrahu say'an wa huwa syarrul wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Terkadang kita ini benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kita. Dan terkadang ya, terkadang kita ini suka kepada sesuatu, maka terkadang Allah melihat di dalamnya itu ada kejelekan untuk kita. Wallahu ya'lam, Allah yang tahu. Karena yang memprogram alam semesta ini Allah. Wa antala talamun. Dan kamu tidak tahu apa-apa, makhluk. Makhluk tidak tahu apa-apa. Yang tahu semuanya itu adalah Allah. Ini mantap artinya. Jangan kita melakukan ritual-ritual yang justru tergambar kita ini tidak punya keyakinan sama Allah. Dan antum jangan jadi pengecut. Jangan takutan. Mau sampai kapan tradisi-tradisi seperti itu mau dipertahankan? Nanti soal lirpu pungkasan, kewetin, ndase sapi disigar, dikekno nyiroro kidul. Parah niki. Akhirnya ngawur. Nolak bala ini, babe. Apanya nolak bala? Nolak bala baca Quran. Nolak bala sedekah, santuni anak yatim. Itu orang yang sakit, dia punya biaya, bantu. Orang yang tidak makan, kasih makan. Bukan ngucul kepalanya sapi, kepalanya embek, kepalanya paran ayam. Kadang-kadang kepala ini kucing sih model anyar ya iki. Iki apa iki? Kadang-kadang orang Bulusan, kadang-kadang orang Ketapang, kadang-kadang orang Banyuwangi. Diem semuanya. Duh, datang lagi. Apa iki? Ini ritual-ritual tidak benar. Kalau antum tidak bisa menegur, oh jatuh kau, apalagi alhamdulillah, tidak usah datang. Apalagi buat status, tidak perlu. Tidak perlu. Itu ritual kalau antum dukung, antum kena dosanya. Ar-ridha bil mungkar itu seperti antum melakukan kemungkaran. Ar-ridha bil maksiat seperti antum melakukan kemaksiatan. Tidak usah didukung. Tidak usah didukung. Ajarkan umat Rasulullah, sadarkan mereka bahwa ketetapan itu baik. Tidak ada kita maksiat hari apapun itu jelek bagi kita. Dan hari saat kita taat sama Allah Ta'ala itu keberuntungan bagi kita. Karena kita tahu semua yang di dunia ini akan kita tinggal, dan yang kita bawa adalah kebaikan dan keburukan kita. Yang buruk akan tanggung jawab di depan Allah, dan yang baik akan mendapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diiling, Pak. Kalau bukan kita-kita yang di majlis ini ingatkan, siapa terus? Kadang-kadang kita datang, kadang-kadang kita menyaksikan. Wallahu a'lam, dengan segala namanya, petik laut kah, apakah itu kah, tradisi nanti joget di tengahnya laut kah? Dan itu kita tidak tutup mata, Pak. Kita lihat dengan alasan itu hari apes apa ya? Kalau antum memang mengkhawatirkan sesuatu, baca doa yang tadi. Baca doa yang tadi diajarkan oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kebiasaan jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah itu takut-takutan kalau sudah bulan Shofar. Lalu sama Nabi Muhammad dihapuskan itu semua. Jangan seperti itu.
kembali kepada jalan Allah SWT sesuai syariat yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan keamanan oleh Ta'ala. Semoga kehidupan kita dikasih bahagia oleh Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hati kita diberi iman oleh Ta'ala, sehingga kita dingin dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi, karena kita tahu semuanya akan kita tinggal dan yang kita bawa adalah iman, dan semoga iman kita dijaga oleh Ta'ala sampai kita ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Dan kita berdoa di majlis ini berkah para awliya yang kita baca fatihahnya dan barokah solawat yang kita baca, semoga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dihindarkan dari masyarakat kita semuanya, diberikan sadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon semoga kita, keluarga kita, dijauhkan dari segala ritual-ritual yang bisa mencabut keimanan kita semuanya, yang menggambarkan tidak ada keyakinan di hati kepada Allah, tidak ada keyakinan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah angkat segala musibah bala bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan keamanan oleh Ta'ala, semoga kita dijaga dari perbuatan haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bala tadi datang bukan karena kita. Ya Allah, maafkan dosa kami di majlis ini ya Rabbi, karena kami tahu dosa itu datang karena dosa yang kami lakukan. Maafkan dosa kami dan angkat semua bala dan musibah ya Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari majlis ini sampai meninggal dunia, semoga kita dijaga dari perbuatan haram, dijaga dari perbuatan maksiat. Semoga Allah berikan kita kekuatan mengendalikan hawa nafsu. Dan semoga dosa yang kita lakukan tidak dilakukan oleh anak dan istri kita semuanya ila yaumil qiyamah. Dan harapan kita, semoga pada saat kita wafat, Allah berikan kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, bi khair wal afiyah wa lakunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah.